Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview 4 macam masker scuba motif ya. Jadi masker scuba itu selain yang paling umum itu warnanya hitam, sekarang ada 4 macam masker scuba motif. Motifnya seperti ini. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Oke, kita akan coba masker scuba ini. Oke, kita pakai ini ya, protection plus di masker kita. Bagusnya protection plus ini, selain kita menahan, karena ini kan satu arah ya, dia nggak bisa ada tembus ya. Dia nggak ada tembus nih. Dia nggak ada tembus. Jadi bagusnya juga dia ini, selain dia menahan cipratan air, dia juga dapat melindungi hidung kita sebagai, jadi dia bisa juga sebagai filter ya. Jadi masker kita ini nggak tembus ke dalam juga, jadi kita nggak bisa hirup udaranya juga, kita nggak bisa hirup kain-kain bekas kain yang ada di sini ya. Jadi ini bagusnya dia masker protection plus ini ya. Jadi sebaiknya Anda pakai ini biar Anda terlindungi dari bakteri atau virus-virus. Oke, bentuknya seperti ini maskernya. Jadi sekarang itu masker itu bukan sebagai alat pelindung diri, sebagai alat pelindung diri dan sebagai alat ini apa ya? Lebih menuju ke estetik ya. Jadi kita lebih estetik dalam memakai masker ini ya. Lebih keren. Jadi melindungi diri kita dan sebagai fashion. Sekarang masker itu cenderung ke fashion sekarang. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi sebaiknya Anda tambahkan masker Anda ini dengan ini, Protection Plus. Jadi dia bisa melindungi kita juga. Oke, di sini ada 4 macam. Ada 4 macam masker. Satu, warna putih. Kedua, warnanya hitam. Yang ketiga, hitam juga. Dan yang keempat, warnanya coklat. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai masker protection bermotif ya. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.